Perhatian-perhatian, film channel Bogel Cinema akan segera dimulai. Silahkan siapkan minuman dan cemilan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng. Ya iyalah ya, telepon dari cewek gebetan lo. Jangan-jangan gosip selama ini benar ya. Kok lo udah percaya gosip sih? Tapi malah nyakit bilang. Apa mereka juga lihat kalau gue jalan sama cewek lain? Lo terlalu parno atau gak? Coba sini gak temen kalau gue mau lihat. Mau ngapain? Gue mau lihat. Cuk. Gue mau lihat. Kalian tuh kenapa sih berantem lagi, ha? Kenapa sih? Jo. Selama ini gue udah sabar lah. Gue udah coba buat gak peduliin tegangnya Dika yang aneh belakangan ini. Tapi gue gak bisa. Johana curiga kalau gue jalan sama cewek lain. Kalau lu sampai ketahuan jalan sama cewek lain, selalu akan berhadapan. Johana itu temen gue. Jadi lo jangan cewek. Oh ya, apa? Parfum. Makasih ya, Juan. Dik, soal yang tadi siang, sorry ya, karena gue udah gak percaya sama lo. Gak
apa-apa kok, gue tahu lo cemburu. Tapi wajar, soalnya kan gue cowok paling keren. Bongsannya sama lu. Gak, gue tuh baru ingat. Tadi siang nyokap gue ngajakin gue pergi ke rumah yang gue. Nyerah apaan sih? Penting ya? Biasanya ya, kalau malam Jumat Kliwon di rumah yang gue suka ada ritual pemandian minta pusaka gitu deh. Wih, yang lo aneh banget. Jalan. Kenapa juga harus malam Jumat Kliwon? Sekarang ya, malam Jumat Kliwon itu udah banget bebetnya sama hal-hal gitu. Yang sederhana orang Jawa gitu deh. Betul ya, bukan cuma orang Jawa sih. Jadi setiap malam Jumat Kliwon, hantu seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, nakut-nakutin orang. Mbak, marah nggak, Jok? Gue nggak percaya. Agen kan nggak semua orang percaya hal kayak gituan. Gue percaya. Gue percaya. Setiap malam Jumat Kliwon, itu malamnya hantu-hantu bergentayangan. Oke, terus mereka ngapain gentayangan coba? Nggak tahu, tanya dia kali. Ya, tanya aja. Bentar. Bukannya malam Jumat itu tempatnya banci gentayangan? Polisi. Ya terus lo maunya gimana sih? Gue telepon saudara sepupu gue. Handphone mana? Ya dijemput di sini. Ada signal. Gimana? Kalau Ramon gak nekat, kita gak mungkin bisa separah ini, tau gak? Lu gak usah ngebahas dulu. Bego. Lu yang bego. Eh, lu. Lu ngapain lagi berdiri tengah jalan? Mau bunuh diri lo, ha? Pergi. Gue gak maksud. Lu maksud lu tuh apa? Gue. Cowok gue terjebak di bangunan sana. Kalian mesti ikut. Kalian mesti tolongin. Ayo. Mendingan ikut gua. Gua gak mau ikut. Ayo. Ayo.
lo yang baik, jangan bunuh lo, jangan jadi tengah jalan sebagai gua. Mestinya gue gak balik lagi ke sini. Tadi lu yang minta balik ke sini, sekarang gak mau balik ke sini. Mau lu tuh apa? Lu bisa diem gak sih? Tapi gue gak bisa-bisa juga sih. Salah Jo, handphone gue juga gak bisa. Mendingan kita masuk aja di dalam. Lu bener. Ayo. Ayo, Mon. Gini mana mungkin ada telepon. Udah. Yang penting sekarang kita udah punya tempat buat sembunyi. Sekarang kita mesti cari Desta, terus kita pergi dari sini. Eh, itu diem aja ya? Gak usah merintah-merintah. Dik, mending kita keluar aja yuk. Di sini nyeremin. Jo, tenang Jo. Gak usah dipikirin. Sekarang kita semua tinggal di sini sambil nunggu besok pagi. Buka semua sakit. Gue gak peduli membuka semua sakit hotel. Yang penting kita punya tempat sekarang. Lo ngapain sih mikir macam-macam? Gue rasa ini tempat benar-benar gak ada penghuninya sih.
benar kan yang gue bilang? Gue takut. Kalian bertiga di sini dulu ya. Dika, gue maunya rame-rame. Aduh Jo, lagian kalau ada apa-apa, kita bisa saling jaga kan? Lo lihat nggak sih, Ra? Tempat ini kayaknya asing banget. Nggak jelas. Cewek lu bawel sih. Sabar ya. Besok pasti kita pulang. Tadi barang siapa? Ya, barang lo kan? Iya, kenapa? Lo tai ya, gara-gara lo kita semua di sini tau gak? Lo ngapain nyalain gue? Udah jelas-jelas lo salah. Lo kalau bukan temen gue kebugin lo. Iya, kita pasti bisa keluar dari sini secepatnya. Lo yakin? Sampai sekarang aja kita gak tahu kita ada di mana. Gara-gara dia, mesti kita gak usah ngikutin dia lah. Iya, Jo. Tapi kita tetap aja gak bisa ngelanjutin perjalanan. Lo lihat sendiri kan, tadi mobilnya Ramon udah rusak parah. Iya, iya. Tapi kalau dia gak ada di tengah-tengah jalan, kita gak ada jalan-jalannya. Sebenernya, gue tuh cuma pengen kalian bantu gue cari Desta. Cowok gue. Gimana? Bisa, Vin. Ayo. Thank you.
mudah-mudahan kita bisa bantuin lo. Nama lo siapa? Gue Vina. Gue Sila. Dan dia sahabat gue, Juana. Thank you.
Baju gue penuh darah. Gue mau ke toilet. Di sini ada toiletnya kan, Pak? Ya udah, Jo. Gue anterin lo ya. Vin, kamu tunggu di sini aja, jangan kemana-mana. Oh, jangan kemana-mana ya.
dia kan tak dia sendiri. Lagi. Tempat ini angker, lu sengaja kan jerumusin kita ke sini? Gua cuma mau minta bantuan kalian. Bantuan apa nyari cowok lu? Gak ada orang lain di sini, cuma kita doang. Sama setan. Jangan ikutin gua. Oh, sial lu. Thank you.
takut lah. Mama di sini. Iya, gue tahu. Tapi paling nggak kita nunggu sampai malam ini aja ya. Oke? Jangan bercanda, Mon. 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 Thank you.
Thank you.
setiap sudut tempat ini. Hantunya. Iya, gue ngerti, hantu di sini karena nyerang petanya. Sebenarnya tempat ini bukan apa sih, Lak. Gue gak mau tau. Tapi yang penting, kita harus cari jalan untuk keluar dari tempat ini. Siapa ini gimana? Yuk, semua terus-terusan diteror sampai mati, ha? Ayo, ayo. Yeah!
Gak bisa nyimpan ini lama-lama lagi. Lo itu kan sahabat gue. Jadi kalau lo punya masalah, bisa cerita semuanya ke gue. Gue tahu Jenny bukan saat yang tepat. Tapi lu juga harus tahu. Ku nyesel banget ngelakuin ini semua ke lu. Ku nyesel banget. Demi Tuhan, lah. Ada apa nih? Gue tau lo marah banget sama gue. Gue udah mirip nanti lo, tapi gue minta maaf sama lo. Jadi cewek yang selama ini digodain sama Dika itu Kenapa? 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 Kenapa?
Jo, lo. Nika. Lo sama dia pacaran kan? Jo. Bener Jo. Nika. Gua butuh jawaban yang pasti dari mulut lo. Oke. Iya. Gua pacaran sama Cina. Jo, maafin gue. Lalu tau pengorbanan apa yang udah gue lakuin buat lo. Gue pernah hamil, Nick. Ini karena anak lo. Jo, lo hamil. Kenapa lo gak pernah bilang, Jo? Gue jahat, Nick. Udah gue kodin anak gue. Udah ngakuin dosa, gue nyesel. Cowok yang gue cinta, sahabat yang gue sayang, apa? Itu nggak benar kan, Jo? Jo, lihat gue, Jo. Lo bohong kan? Lo bohong kan, Jo? Tuhan, Jo, bilang itu gak benar. Jo! Ayo.
Kak. Kak. Sila. 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 Kalian kan tahu kan, di rumah sakit itu banyak makhluk-makhluk gentayangan. Makhluk-makhluk gak kena. Jin setan peripalayangan ngkleng di orang tanda dan orang doyong. Banyak. Wah, bumi kunjang tanjang langit telap-telap. Aduh. Lagian sekarang malam Jumat Kliwon. Kamu tahu kan artinya malam Jumat Kliwon, ha? Tahu kan? Ulah, harap,